Hi guys, welcome back to Sini AI. Selamat sama semua geng sejiran guys. Jadi hari ni kita akan lakukan konten yang di mana selalu kita buat pada zaman dulu, bukan zaman, musim-musim kita duduk rumah dulu, musim-musim bujang. Jadi kita akan repeat the memories balik bersama isteri-isteri, iaitu konten Say Yes. 24 hours Say Yes untuk isteri. But ni untuk seorang lah kan? Betul, untuk seorang. Dan hari ni kita menyambut atau meraihkan tuan rumah. Betul. Dan kita beri kepentingan kepada isteri, iaitu Ferry. Yes. Jom, jadi kita tengok Ferry hari ni. Apa yang ni nak arahkan semua orang dalam rumah ni? Betul. Adakah kemah rumah? Adakah basuh berak Aiman? Boleh. Okay, sabar sekejap. Saya nak delete video sekejap. Okay, jadi kita bagi mic kat Ferry, okay? Yes. Korang ready eh? Ready eh? Ready. Muka-muka ready. Boy. Ferry ke orang bagi? Ferry. Aku berani. Kalau bini aku tak boleh. Pelik lah suruh aku pandai. Ferry tak apa. Ferry duduk je. Rehat je. Tapi bukan suami-suami je tau. Isteri. Betul. Ni ada ni. Awal-awal teh dah. Mac dah. Kau buat lah. Isteri pun join lah. Isteri pun kena lah. Bukan. Kita orang isteri, kita orang bagi idea pun nak cakap ke suami. Tak. The root of content, dia adalah queen atau permaisuri untuk content kali ini. Jadi kita dengar apa yang dia suruh. Kita tengok apa tu. Okay, first saya nak suruh Boyra dulu. Okay, wish. Wey. Saya nak Boyra buat air untuk kami semua. Air apa? Nanti pakai kau sendiri. Air fruit cocktail yang ada atas meja tu. Sebab memandangkan kita nak makan nasi je lagi. Makan malam. Satu jug dekat dapur. Okay, jadi kita tahu dah job boy. Easy lah. Jadi Ferry, job boy kita dah tahu. Bagi job Riz pula. Riz punya job. Riz adalah sediakan nasi. Nasi, ide nasi. Okey Riz. Atas meja lah. Baik. Tengah nasi. Nasi sekali dengan kicap. Weh, ni queen lagi ni. Mazibu ni. Kita ada, Riz kena sediakan ni. Berapa pinggir? Tanya telur dadah. Tak, telur dadah ni. Tak dengar tu. Okey. Jadi telur dadah aku dengar ni. Banyak kecik mu. Tok Haji buat masa ke telur dadah. Tok sedap. Aku selera nak makan. Okey, Ferry, jap ya tak. Okey. Nasi letak dalam mangkuk. Mangkuk tu nanti awak kena tanya Aiman. Okay. Aiman akan menunjukkan tempat mangkuk nasi tu. Okey, nasi jelah. Okay, nasi lepas tu ambil pinggir letak. Nasi tu dalam pinggir untuk kita semua ni. Baik. Okey, that's all. Itu that's all. Go. Okay, maknanya kalau ada siapa-siapa nak nambah nasi itu Riz yang akan sendukkan. Ui, okay, baik. Okay. Jom untuk Anim. Disebabkan kita selalu kena bully. So, ini masanya kita bully suami kita. Saya melindungi hak-hak isteri wanita ni. Okay. Saya menggunakan kuasa permaisuri saya. Okay. Anim akan basuh pinggan selepas makan. Semua. Itu berserta dengan alat-alat meja lah. Boy tak ada air batu. Boy kena pergi beli air batu. Boy tak ada. Boy kena. Habis dah ni. Okay. Aduh, ugi. Okay. Jadi, Ferry, tak ada way goreng telur. Dia kena goreng telur. Kalilah, Riz tak ni. Dah berbulu. Ada Nisa, ada Jo, ada Mira, ada. Kau berbudu tak ada. Ya, ada ni. Siapa? Ya, queen kau. Ya, king kau mungkin dah ni. Tak, saya menggunakan kuasa permaisuri saya untuk tidak membenarkan isteri-isteri buat kerja. Ui. Melawan hukum konten. Melawan hukum konten. Ni nama dia ni orang gila kuasa. Okay. Oh, Papa Man. Next. Aiman, saya nak dia goreng ikan dengan goreng telur dadar. 5 biji. 5 biji telur dadar. Tak, 5 butir. Bi pecah tu, bi buat satu. Jadi satu kaya telur dadar. Aku bagi nasi, mu bagi goreng. Lepas tu mayel lu, hoyak suruh mayel lu. Belum tu korang kena solat berjemaah dulu di sini. Saya nak tengok semua. Ui, nak tengok. Kiblat? Kiblat sini. Oh, aku ingat kiblat ke Ferry tu pelik dah ni. Sebab saya nak tengok eh. Okay. Lepas tu bini-bini tak ada, jok lah. Bini-bini hanya Nisa suruh menari. Hanya makan dan menikmati. Oh, gilanya. Atas penderitaan orang lain. Kalau kita boleh request ni. Korang kena ikut semua kata saya. Kita boleh nak request persembahan. Daripada isteri. Urut masaj-masaj ke? No, sebab saya adalah Murni. Masaj. Aiman kata saya adalah queen dan saya menolak permintaan itu. Ferry. Ferry, Aiman kata dia nak massage dekat Murni.
Dia kecek pula ni. Buat muni-muni. Aku gigak muni oleh dia. Okay, sekarang. Eh, aku akan bazi pinggir pan ni. Bazi ke gelak. Tunggu, relax aku buat. Siap, Maisuri. Terima kasih. Kita akan melaksanakan tugas sekarang. Easy ya. Mata sain-sain. Eh, cepat sikit. Tutu why tu. Bubu. Eh, jap kali kita man, boleh jadi serious pula. Parok bini-bini. Aku sabar. Aku suruh Ferry baiki Zeng rumah aku. Murilek. Aku suruh dia renovate bumbu. Ferry renovate. Aku suruh dia pump. Baik. Fira, aku suruh go tu membeli dekat Melaka. Tunggu. Nak main sangat ke? Jangan main sangat dengan aku tu. Aku guna kuasa permaisuri lah, isteri hak pakcik lah. Kalau mu ni suruh ke apa? Basuh beruk aku. Wuuuuh. Batuk om saya. Fira, ni ayat nanti kalau dia boleh dapat ni dia nak say yes, dia suruh mu basuh beruk yo. Waktu mu makan budak oh dia kucing-kucing mu cago selamanya dia batapi vacuum semua belako. Dia kata aku tu sebuah sebagai jati aku tu sebuah dia tak perlu say yes pun memang semua tu aku buat. Mu basuh dia mana ada ni dia tak buat tanggungjawab. Jahatnya tak bertanggungjawab weh, toksik dan tak bertanggungjawab deng. Jahatnya fitnah ni. Bahaya Vino ni. Oh, Vin. Ingat aku humble. Eh, humble? Humble. Boy rauk suruh tu. Vino pulak. Vino pulak. Mana boleh fitnah kalau aku tak melakukan jawab tau. Gigi aku kena hukum dekat mahkamah macam mana? Senyap botok. Tak ada buat bukti macam banyak kecek nanti botok. Besar bibir. Botok emu gi buat air, mu jual air. Banyak kecek mu tu mu gori telur mu buat air ni ambil air. Okey, gimana kau ni? Kau ni tu. Oh, sabuk eh. Payoh nak buat kau ni. Payoh kau. Tak ada pembuka tin ni tadi. Uish. Pam buat gapo nak gigit aku nyo? Oh, aku nak tolonglah. Okey. Oh, lah. Ni mesti aku tolong. Oh, lu tengok dah ni. Sai. Tu. Kena kena ni. Kau ke bumbu mecik, Sai. Ada kau geranglah. Ah, goreng lah. Kijemung. Aku nak buat benar cuma kijemung itu. Eh, mu ada kijemung. Oh, yang ngelah tu. Oh, mu kena tolonglah. Kau mu kena tolong. Aku nak kena dulu. Mu kena tolonglah. Betullah. Dah mu ngelah. Gini. Jangan buat lebih-lebih cakap boleh. Gini. Kita jati. Kita jangan kalah dengan Setina. Jadi kita kena bekerjasama. Contoh, pak aku saya mau bantu. Pak ni, pak Aimi kita bantu. Lepas tu pak ni kita bantu. Pedok. Kita sama-sama membantu. Batuk. Lagi pak aku saya mau balik. Betul. Tak kira kita nak buat gitu. Kita kan sejiran. Kita saya lama dah daripada bujang lagi. Kan macam jadi apa? Contoh. Contoh kalau aku caya ni, aku antara jiran yang paling bodoh benarnya. Apa? Gitu baik mu tak duduk sejiran. Kita memang hidup bekerjasama. Okey, gini. Lo ni mu buka kayak dulu. Lepas ni kita bantu Aimee. Lepas ni kita bantu hidangkan. Habis tu, terus kita sama-sama. Si aku buat sampo, lepas tu mu basuh gitu. Pedok. Satu lap. Pedok. Relax. Ya? Boleh? Baik. Sejiran. Sejiran selamanya. Okey. Bye. Mati aku antara jiran yang paling bodoh. Tak okey lah you. Baru aku nak kita. Okey, asyik. Okey. Meh, minyak lebih panas meh. Let's go, bekerjasama minyak wui panah. Gano? Hello, dia boleh hodok kerja. Come on. Eh, ni buka lolo kau cara mu ni. Tak ada pun buka kau. Tak ada. Kalau ada jak tadi lihat buka betul. Buka maah, dibeli pun ni. Sebab pisau yang nipis, kita kena ni dah. Cepat ni. Uish, nanti tu. Tolong kena cepat. Oh, gitu tu. Cara yang ni. Buat skin part. Eh, pabi. Apalah. Apa tu? Beda dah ni. Ush, kuat gila ni. Gila. Bismillah. Hosen. Kalau gini kan? Belako. Tu belako. Atas-atas je. Eh, kena pergi tolong belai batu. Tak apa. Dia kuman nasi lah. Haa, ya lah. Dia gotu. Buat gitu lah. Dia punya. Yolah kamu tu. Mana orang rasa kan? Gapo? Dubuk ke? Eh, dubuk tak apa makin sedap. Sudah tu? Ya, makin sedap pula dah. Eh, mana susu cair? Kau selalu di kaki. Salah tu. Di hati. Mandi rahman kau, Reman.
Ha, baru nak orang lembak kata ni. Sihati dah Amir, lembak maca. Ya, eh, dia Amir, aku nak tolong apa ni? Berat air, berat ikir kau? Tuan Puteri, tak susah cahaya mana? Susah di dalam tanya air manual. Eh, gini, kita collect, kita beli barang makan berbesit. Oh, ini harga apa-apa mudah cari. Ferry, susu cair nak setengah tin kah? Satu tin? Ya, enggak apa, dubuk kah? Bukan, apa saya panggil lipang aku? Kutu berah? Apa panggil dubuk? Kutu berah, baby. Oh, panggil bubuk-bubuk. Cuci dah molek, lama-lama dah. Apa ni masak macam tu? Bubuk tak apa, bubuk ke hampir. Ya. Okey, tapi ke lagi? Ke lagi? Sini lah. Cepatlah sikit. Kita orang dah nak makan dah ni. Bawi ya tu. Cepat lagi. Kau di mana seorang makan ni? Tengah tin dia? Minyak, lepas tu goreng. Tapi nanti tengok ni jangan lagi ada minyak. Baik, baik. Itu kejar ni. Ini lap-lap. Kerja sama. Saya dulu. Iyalah, saya tolong. Eh, Ferry. Oh, ya, stop dah. Oh. Okey. Okey. Macam ya. Tu. Ni kita letak peti ais kan. Ni letak peti ais ah. Ah, peti ais. Pinggir mana Mary? Pinggir tu, tu di depan. Eh, dah ada yang buka lah. Ai macam kat tadi yang dalam almari. Ferry. Ferry. Yang ni lah dua. Nama tak. Nama tak apa. Taklah tu kecil. Ferry. Susu pekat tu banyak ada dah, ada dua dah terbuka. Tapi Aiman ambil pula baru. Mana Mary? Siapa biar ambil pula baru? Okey, ada dah dalam peti tadi. Susu pekat. Aku tengok ada dah dalam peti. Ya Allah, lamanya bulan. Nak siap bini tu ingke. Awi, lengke lah. Biasa betul lagi dia tengok. Ui, dia marah pula eh. Dia marah pula. Tak boleh marah. Seno, jangan seno. Seyek. Gila, kerja tau. Hidangkan go tu apa ni? Eh, dia ya pot air pun senyap-senyap pot air pun dia ya. Hidangkan go tu etek. Kenapa baby? Tu saya lemuk. Saya lemuk. Saya lemuk Risa. Lebih panas ke lepas tu lebih hidang. Eh, itu Anik sebut. Itu untuk kerja Anik. Cakap. Okey, okey, kerja aku masuk. Bayangkan tak ada kerja untuk sekarang. Ferry bagi dia. Sebab jagi, jagi dia. Senyap-senyap. Lepas tu pinggang-pinggang. Eh, apa dia buat dia nasi kan tu sejuk nasi. Eh, tak ada. Tak ada apa. Tak ada apa. Sebab ayam lemak terpanas. Mem royak kena ide sat saya. Ya, aku tak dengar dia nak mood asyik mem. B buat. Bila letak dalam puyuk, aku mem royak kenapa gua. Bila letak dalam mangkuk lepas tu, bagi letak situ. Eh, bos ini siap dah. Ferry, Ferry, Ferry suruh Anik lah. Ya tak ada kerja. Ni okay. Kan boleh stand. Mem, pinggir okay, dia boleh makan. Okay. Pinggir dia boleh makan. Okey, disebabkan Anik tak ada kerja ni. Tolong ambil sayur lemak dan letak panaskan di dalam. Panaskan dulu, panaskan. Panaskan. Kacang-kacang sikit dan letak atas meja lah. Memandangkan Anik tak ada kerja lagi. Berada di situ saja kan? Betul. Nah, biasa, boleh makan. Boleh. Biasa kemermes selamat ni. Nidok kalau ada Boyra. Oh, dia betul-betul jilat bos ni. Bye man. Bahaya sangat itu. Kita berpengalaman nanti jilat bos. Mepan lah kau meh. Okay, ready untuk peperangan. Okay meh. Ready and go meh. Tutup meh, tutup meh. Menyakit tutup meh. Meh. Oh, tutup meh. Okay. Tutup gini lah meh. Tutup gini meh. Tutup gini lah. Tutup gitu. Tak boleh. Wow. Tutup molek, meh, tutup molek. Kau nak kucang kau ni. Tak ada ni, tak ada. Debar ya. Okay, kan? Aku nak goreng ikan kunyit ya. Aku punya goreng kau ni. Wow. Ya, meh, tak bunyi lagi. Takut pelepung butir. Oh. Ya. Kenapa? Macik. Macik. Eh, macam sayang kita duduk senyap lah. Tak kerja dah, tak buat kerja dah. Very. Riz nyanyi ke sekmu. Dia letak nasi untuk orang yang macam kerja kontrak. Macam makin tengok banyak macam tu. Eh, buat apa ke? Tunggu dia. Oh, Allah. Tunggu dia. Yang nyanyi sekmu ni. Dia kata, Isteri habis ke nasi banyak ni? Kalau nasi kau, okey habis. Tapi dia aku bubuh nasi dia dah berminum. Dia cakap dia bubuh nasi untuk kita tu sebab dah berminum. Apa kita nak buat dekat dia sekarang ni? Denda baby, denda. Okay, apa denda dapat untuk dapat kawan-kawan saya ni? Okay, untuk Riz dikenakan denda disebabkan dah berminum berdiri depan toilet. Angkat kaki sebelah. Aku boleh lah Tina sampai baik. Sini. Okey. Selama 5 minit. 5 minit.
Sebab tak tahu balik kan. Selama 5 minit ya. Ah, di situ. Aduh. Ya, daddy dia. Ya, aku dah tiba balik. Itulah wakil jemur dah sangat. Kena dah. Wakil jemur. Ini wakil jemur dah. Kan baik. Lama. Oi, so buat buat dengan ikhlas. Mau tengok siap aku. Ha. Aku, mem, boy dah siap. Satu lagi. Sebab Kaboira sudah siap kerja dia dengan cepat, saya dah dia sediakan satu hidangan budu. Oh, budu boy, boy, boy. Satu mangkuk budu dengan 5 biji cili. Izinkan saya bercakap. Wah, okay. Mem, saya macam mem tahu saya allergic dengan budu. Boleh tanya benda tu ke isteri saya. Di sini ada plastik. Kalau buat allergic dengan budu, buat gunakan allergic bau, allergic bau. Tangan ni. Allergic bau mem. Tutup muka buat yang ni. Mau yang ni tu mem. Doa lagi. Siap aku pergi ke bawah. Doa lagi. Sebabkan dia berlaku baik, berkelakuan baik. Okey. Mem, sebenarnya kan mem digurulkan begitu je, nampak sambil dia orang bercakap dengan mem, dia orang tak buat kerja pun. Nampak tak? Saya tengah saya elok buat kerja mem. Mana budu? Ha. Budu di sini. Oh, gila pandai. Mana budu lalu? Okey, lepas tu mangkuk dia mana? Dia mana nak tengok kucing? Mem, mem. Mangkuk nak kucing. Mem, mangkuk mana? Mangkuk mem. Ni mem, mic mem. Mangkuk ni. Ani, tolong cari mangkuk. Sorry. Ani akan cari mangkuk. Budu ni nak pakai apa je, aku tak tahu. Suruh Ani bantu sediakan. Sila bawa ke sana, bukan kerja saya ya. Suruh Ani bantu sediakan boy. Siap. Ah, Ani tolong ambil lada. Cili ni memang sekali pakai. Ah, mem. Fast. Cili. Kerja bro, kita miskin. Dah ambil ni. Okey. Baik ni. Okey. Kena pecah. Pecahkan ni. Pecahkan kenyek. Oh, dalam tu ke? Ah, dalam ni. Okey. Patah. Dalam banyak. Mata banyak. Gitu. Oh, hob besar buat terah. Dah besar kan? Buat kecil-kecil tak ada siapa peh bengang eh. Oh, ambo ni nak bagi makan. Dia. Hal depan dia. Mu buat zing-zing aku pun. Alah-alah ni dua lagi. Contoh ada tiga lagi. Alah-alah tiga lagi. Ha. Salam, hari salam. Tengok. Saya nak benda ni siap pada pukul 8:10 minit. Eh, metal ni. Alah, apa? Kejap. Boleh. Eh, gana nak angkat kau ni, Mek? Sekejap, mana makeup? Makeup ni bawah ni, ni. Oi, baru nak kau kena telur. Very. Okay, budu siap. Basuh dulu kau. Kau ambil. Goreng ke? Siap dah, telur. Telur on the way. Goreng. Ini jadi ni agak pula ni. Bukan. Very, dia cacar ketua, Very. Oh, nak tunggu cepat. Teratur. Masterchef ke? Masterchef. Sekejap, bentar. Tak ada jamah, tak ada mic. Senyap buci. Peri. Jadi, boy kata senyap buci. Eh. Aduh. Mem. Gaya batu tak berbuah. Boh nombor dua mari. Kita tak berbuah gaya batu. Kita tak nak pisah boy batu. Peri. Duduk. Bila aku suruh? Boy royak ni. Dah, Miri. Ani. Tak ada siapa. Eh, bapu bunuh simpu aku. Ani suruh Fira. Siapa yang buat macam tu kepada awak? Ani. Okey. Maka Ani akan didenda. Denda tu biar ayah ambil dulu kau tu. Kena ambil kau ni dulu. Apa ni lah boleh panik. Okey. Gitu dah ambil. Kita akan denda ni kerana menyalahgunakan kuasa. Sila urut Afira Syafiqah selama 2 minit. Oh. Wah hati budak tu. Urut di mana sahaja Afira Syafiqah rasa lenguh. Ah, botok kena denda. Botok. Fira, denda Anik disuruh urut kau 2 minit. Ferry suruh kau diurut. Yeay! Kau. Selama 2 minit, ya? Selama 2 minit, okey? Urut sedap-sedap. Woi, 2 minit. Urut boleh, kau tahu. Kalau Fira komplain, kalau Fira... Aduh. Wih, aku urut. Nipu nak ngajuk lagi, eh? Oh, dah. Seminit. Ni suruh kat yo
Wei bangun. Jadi meh hari ni. Mari 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 mari. Kan. Okey, settle settle. Meh meh meh. Okey Ani, sila tolong. Hello. Saya dengar-dengar Ani ni pandai rebus telur. So saya nak dia rebus sebanyak 2 biji. Siapa yang buat ni? Jadi hitam legam macam ni ni. Aiman. Tengok bagus nyeris. Dibuat pula buat batu. Bagus. Okey. Korang ada lagi masa sebanyak 5 minit. 5 minit eh guys. Easy. Ferry. Ferry, bapa kena risk bubuh air batu sedangkan kerja boy buat air. Boy ambil ke pasar batu. Saya nampak ada ketidakpuasan hati di sini daripada kalangan mini-mini. So, Boyra kena ambil satu batang penyapu dan sapu dapur, ya. Lepas tu Boyra dia cuba berlakon mengacau telur palsu. Dia mengacau telur kosong. Dia mengacau telur kosong. Tengok. Dia mengacau telur kosong, ya. Isteri tak bodoh. Kucing. Saya menyerahkan tugas saya selama 10 minit kepada Nisa Khairuddin. Menyerah tugas. Menyerah tugas. Dia queen. Boy, kuah lemak tu dah terhidang, boy. Kuah lemak tu dah terhidang. Timu? Ada timu kau? Sebagai denda, saya nak denda awak duduk di jambe lagi. Selama 5 minit. Sekarang maghrib, tempat syaitan. Dah habis dah waktu maghrib, pukul 8 dah. Ya, memang. Tempat syaitan. Masuk. Masuk. Baca doa jambe kan tempat syaitan? Baca doa jambe. Duduk atas jambe tu. Digit atas jambe tu. Tak boleh mayat. Potong pandai sini. Cepat. Tak boleh mayat. Keluar. Kaki. Tak satu bit. Tak ada pijak tu. Tolong. Boleh dah tu. Papa boy. Biar aku sini tu bit. Tak tahu ya? Mana pinggir? Patut aku buat ke apa ni? Boyra sedang mengoci diri dia dalam ini. Dia sedang mogok, guys. Boyra sedang mogok di dalam ini, ya. Saya lepaskan Boyra sebab dia berkelakuan baik. Boyra, sila ambil gelas dan hidang air. Hangus ke? Boleh saya tengok di bahagian belakang? Okey, lap dahulu pinggannya. Pinggan ke cawan? Pinggan. Tak tengok molek ke? Ini pinggannya ini. Apa rumah tu? Ini. Bapa malu kuih. Boy malu kuih. Masuk dalam tangan lagi. Okey, maksudnya semua lelaki boleh rehat, biar boy je. Okey, so saya menjemput semua kesayangan-kesayangan saya untuk makan. Bini-bini dahulu, ambil tempat dulu. Lelaki pegang anak. Tengok boy, you buat air tak cukup. Manis sangatlah. Boleh tambah air. Manis. Tambah air. Maknanya boy nak bunuh kita, weh. Jahat molek. Okey, bini-bini duduk dulu dan barulah suami duduk. Aiman Noah ambil sudu. Kalau ada kepung pula, budak asyik aku kena. Weh, terlekat ni kena ni. Oh, nasi. Oh, banyaknya nasi. Ferry, tengok Aiman kena duduk dah. Ferry. Mana ada dah duduk? Jahat molek Nisa. Duduk. Sayang, duduk. Sayang. Anda ada denda. Sayang, duduk. Makan. Jaga anak. Tak apa. Pusat besar. Jadi, sana duduk mana? Sekejap. Sabar, yang. Sabar, yang. Cinta, Joy. Saya nak duduk mana? Tahu. Duduk. Suami, ambil anak dan duduk. Saya pasti tanya boy. Okey, sekarang ni saya ada satu ni untuk para-para isteri pula. Jadi saya tengok boy je minum duduk. Rasa. Nanti dulu para-para bini dulu. Duduk. Para-para isteri duduk dulu. No, aku nak itu. Mungkin buat aku. Para-para suami duduk di sebelah isteri. Cepat. Okey, duduk di samping isteri. Okey, para-para isteri cium tangan suami anda. Wajib tak kepada isteri kepada suami anda, ya?
Okay. Suami boleh duduk sekarang dan makan. Duduk atas kerusi dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita cut dulu, kita makan yang kita sambung, okey. Okey guys, jadi kita siap-siap makan. So hari ni taman nak lesak basuh mula anak dah. Yang anjung kita tadi. Ya aku silah ni. Macam kena khan nak. Kita kan sejiran. Ya. No. Kita kena tolong ya aku sini. Okey dah. Aku tak percaya dah benar lepas ni. Tak percaya dah benar. Kau tak percaya? Bahaya. Tangan-tangan kita. Eh, kena percaya ni. Kena percaya ni. Saya ke siapa ni? Tapi aku start dulu. Apa aku start dulu? Aku start dulu kan? Oh, boleh lah. Boleh ni? Boleh. Boleh. Tukar yang basuh. Kena dah hari ni. Kena getah dah. Apalah guys. Memang ada anak pelaku. Jangan. Sampai dia masih ingat. Sorry. Alright guys, jumpa di next content guys. Kalau korang suka content macam ni, korang boleh komen, okay? Enak. Mari kita. Lipat molek. Jangan buat Jadilah guys. Kalau hope korang enjoy lah. Okay. Dah, kau ada kecil set ni? Akan ada kecil-kecil. Kecil boy. Betah, tunggu sayang betah. Tok ni aku rasa kalau aku tunggu sayang aku. Tunggu betah. Gitu kak? Betah, tunggu betah. Guys, aku enjoy guys. Kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Akan ada next step kalau korang nak lah. Kalau tak nak, kata korang tak buat lah korang tak nak kan. Korang buat atas dasar korang je ni. Okay, yang penting. Sejiran guys. Hashtag okay. Korang jangan lupa letak TikTok tu. Make sure ada hashtag tau. Sorang kena create benda tu. Kena start benda tu. Ya, GDP juga lah ramai. Nak datang ada yang tak boleh datang jauh. Betul. Jadi kita cuba create sejiran agar dapat sambutan. Okay, insyaAllah. Jadi, kita jumpa next content. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Sejiran.